Sebentar, ya. Saya panggilkan dulu ya, Mbak ya. Iya, iya. Mbak, Dorman, kok Mbak tahu? Maksud kamu datang kemari mau apa? Pengen cepat kaya, Mbak. Saya capek hidup susah terus, Mbak. Biar bisa sukses seperti Ramdan, Mbak. Kalau kamu ingin kaya, ini tempatnya. Seperti monyet itu. Maksudnya, Mbak? Monyet itu cerdik. Kamu harus cerdik kalau ingin kaya. Baik, Mbak. Ada syaratnya. Kamu harus memiliki monyet itu di rumah kamu. Dan jangan lupa dengan sesajen untuk monyet. Apapun yang Mbah minta, kamu harus berikan. Baik, Mbah. Kalau saya udah kaya, apapun yang Mbah minta, pasti saya turutin, Mbah. Saat mata terbuka, dikala pagi menyapa, ilusi dunia seakan berkuasa. Uang, Bu, anak saya lagi rewel, nangis terus, lagi demam tinggi, Bu. Eh, Pak Dorman, saya kemari mau nagih uang. Kenapa kalian yang mau pinjam uang ke saya? Enak banget kalian jadi orang. Bu, kali ini saya mohon, Bu, bukan urusan saya. Kau gelap, sangilah kau ingat. Pak Jeko, gue tadi ke rumah lu, Man. Gue mau nagih duit gue yang kemarin, yang dipakai sama bini lu tuh. Iya, tapi sekarang saya lagi gak pegang uang, Pak. Maaf ya, lain kali aja deh, Pak. Lu jangan bohong deh, lu habis jual motor. Duit itu ada tuh. Iya, Pak, tapi uangnya saya mau pakai untuk anak saya berobat, Pak. Udah 2 tahun lu, gila, kelamaan lu ngutang. Si. Ini buat anak saya berobat, Pak. Nanti aja ya, Pak, ya. Lu bisa pakai BPJS gratis ah, lu ngibul mulu lu. Lain kali, Man, kalau ngutang, lu pikir dulu pakai otak. Jangan asal ngutang. Korban tuh anak bini lu. Kamu boleh pulang. Bawalah monyet ini dan peliharalah dengan sebaik-baiknya. Iya, Mbak. Tapi saya bisa langsung kaya, Mbak. Lihat saja nanti. Manis, kau ikut dengan beliau ya. Kalau begitu, saya permisi dulu, Mbah. Oh iya, iya. Silakan. Baik-baik di sini, heh. Bang. Salam. Bang, itu apaan, Bang? Monyet. Ngapain monyet pakai dibawa ke dalam rumah segala? Udah, kamu diem aja, ya. Pokoknya jangan pernah kamu ganggu tuh monyet. Bukan ya, Bang, gak suka binatang, Bang? Udah deh, pokoknya mulai hari ini, semua yang tinggal di rumah harus sayang dan peduli sama tuh monyet. Monyet itu berbahaya, Bang, buat anak kita, Bang. Dia tuh banyak kutunya. Ini monyet bukan sembarang monyet. Ini monyet akan bikin kita kaya raya. Maksud abang apa sih, Bang? Bang! Kok wajah monyet ini menakutkan ya? Nggak kayak monyet biasanya. Aduh, lu ngapain sih di situ? Aduh, berantakan.